Yahoo! Halo guys, balik lagi bersama Pipi and Toy. Hehe, guys, hari ini kita bakal berpetualang lagi teman-teman. Ayo, let's go, Widi. Nah lihat tuh, apa tuh yang sedang berenang-berenang di bawah sini? Nampaknya ada seekor ikan nih. Yuk, aku bakal coba tangkap ya guys. Ayo sini. Widi, dia bergeliat-geliat tuh. Lucu banget ya guys. Langsung kita masukkan ke dalam wadah. Nah, wow, ikannya langsung bergembira teman-teman. Ayo, let's go, Widi. Nah lihat tuh, wow, di sini ada daun kering yang sedang bergerak-gerak teman. Aku yakin nih, pasti di bawah sini ada sesuatu yang sedang bersembunyi. Ayo, aku bakal coba gali guys. Wah, hati-hati teman, nanti dia loncat. Wah, ayo, wih, nah benar tuh. Wow, ternyata di balik daun keringnya ada sebuah lubang. Guys, apa tuh yang muncul dari dalam lubang? Nampaknya ada makhluk berwarna hijau tuh. Kita dapat nih. Mantul-mantul guys, ternyata ada seekor iguana. Wow, keren banget guys. Belum apa-apa kita sudah disambut iguana comel tuh. Widih, lihat tuh. Wow, apaan lagi tuh yang merayap? Aduh guys, dia berhasil kabur teman. Kali ini dia menyembur-menyemburkan tanah. Wah, nampaknya dia mencoba bermain-main dengan kita teman-teman. Yuk, kita mau coba apa? Kira-kira yang ada di dalam sini ada apa nih guys? Ayo, aku makin penasaran nih. Makanya teman, kalian di rumah belum subscribe, di subscribe dulu ya biar guys, aku kaget bener teman. Nampaknya ada makhluk berwarna hitam besar keluar dari dalam lubang. Guys, kalau aku lihat dari gerak geriknya sih sepertinya ini seekor solayer teman. Lihat tuh. Wow, kalau aku lihat dari mukanya sepertinya dia sangar banget nih. Wah, tidak usah kita tangkap ya guys, karena ini sangat berbahaya. Kita sentuh. Wedi guys, aku masih takut saja. Yuk, bagaimana kalau kita pelan-pelan menghindarinya? Ayo, wah, tiba-tiba saja ada makhluk berwarna hitam keluar dari dalam persembunyiannya, teman. Wah, itu adalah namanya solai. Wedi, apa nih yang mau kabur? Langsung kita tarik keluar. Wow, guys, ternyata kita dapat belut nih, mantul-mantul banget nih guys. Kita dapat belut sawah. Wow, tahu nggak teman? Habitat belut ini ada di lumpur ya. Mereka sering mencari makanan di lumpur-lumpur tuh. Nah, lihat tuh guys. Wow, keren banget nih guys. Kita sudah dapat ikan lele albino dan satu ekor belut. Mantul. Let's go. Wah, kita lanjutkan lagi. Hari ini seru banget nih guys. Nah. Wih, lihat tuh. Wow, nampaknya ada gelombang-gelombang yang mencurigakan lagi keluar dari dalam lubang nih. Aku yakin teman, pasti di dalam sini ada sesuatu yang sedang berkuih. Nah. Gelembung apaan tuh yang keluar? Nampaknya ada gelembung yang mencurigakan barusan keluar dari dalam lubang tuh. Aku makin yakin kalau di dalam sini pasti ada sesuatu. Ayo, aku bakal coba raba ya. Guys, apa tuh yang muncul? Nampaknya ada seekor ikan besar keluar dari dalam lubang nih. Wah, warnanya keren banget nih, berwarna hijau teman-teman. Yuk, kita bakal coba tangkap ya. Sini kok sayang. Wih, aku yakin nih ini besar banget ukurannya nih. Kita beruntung banget hari ini. Ayo sini. Guys, ternyata yang kita dapat ada seekor ikan tuman besar nih. Mantul-mantul ya teman. Wah, makanya guys, kalian di rumah yang belum subscribe, di subscribe dulu biar video terbarunya aku tidak ketinggalan nih. Yuk kita tangkap teman sebelum dia kembali lagi tuh. Mantul hi. Akhirnya kita dapat nih guys. Keren banget teman. Makanya ikutin aku terus teman, karena di setiap hari kita selalu melakukan petualangan-petualangan. Guys, lihat tuh, apaan lagi tuh yang keluar dari dalam lubang? Nampaknya tadi aku melihat asap yang menggumpal barusan keluar teman-teman. Wah, pasti itu suatu pertanda lagi kalau di dalam sini ada sesuatu yang sedang bersembunyi. Kira-kira apaan lagi ya teman? Keren. Ayo, sini kok sayang. Kira-kira sayang. Guys. Wow, hewannya sudah mulai muncul. Nampaknya ada seekor buaya teman-teman. Wah, hati-hati ya guys, kalau kalian melihat hewan seperti itu mendiksi menghindar, tidak usah kita kejar karena hewan itu sangatlah berbahaya. Dia dijuluki predator nomor 1 dunia tuh. Guys, wow, apaan tuh teman? Nampaknya kita dapat sesuatu lagi. Ada anakan tikus yang sedang bersembunyi di dalam lubang. Nah lihat tuh guys. Wow, comel-comel banget ya teman. Mantul-mantul. Wow, wih, nampaknya ini bayi tikus teman-teman. Yuk, nggak usah kita tangkap, mending kita kembalikan masuk ke dalam lubangnya tuh. Mungkin mereka menunggu induknya teman-teman. Yuk, let's go. Wah, kita cari lagi. Ayo, cur.
perut cucut. Shalalalalalah. Widih. Nah, hey, guys, lihat tuh, apaan lagi tuh yang berwarna putih sedang goyang-goyang? Nampaknya ada ikan tuh. Wah, nah, kira-kira ini ikan apa nih, guys? Ayo sini, kusayang. Nampaknya ada tekuk-tekuk. Widih, licin banget badannya, guys. Ayo sini, aha, nah lihat tuh. Kita dapat teman. Dia mencoba kabur. Ayo sini, kusayang. Aha, nah lihat tuh. Kita dapat lagi, guys. Mantul. Ayo, let's go. Kemana lagi nih, teman? Ayo. Curut, Widih. Guys, lihat tuh. Wah, di sini ada lubang besar, teman. Wah, aku yakin nih. Ini pasti lubang ikan juga. Wah, nampaknya di sekitaran sini banyak ikan yang sedang bersembunyi di dalam lubang. Kira-kira ada ikan apa lagi ya? Ayo kita pancing. Widih, guys, kira-kira di dalam sini ada apa nih, teman? Ayo, nah, guys, apa tuh? Nampaknya ada sesuatu. Ayo, sini. Duh, guys. Wah, dia lepas lagi. Ayo. Guys, kita dapat nih. Dia mengamuk, teman. Wah, mantul nih. Ayo sini, sayang. Widih. Seru banget, guys. Nampaknya ada ikan lele besar yang lihat tuh, guys. Wah, dia lembung airnya semakin besar tuh. Wah, itu tandanya di dalam masih ada, teman-teman. Yuk, kita amankan dulu ikan lelenya. Ayo sini, sayang. Kita raba lagi, guys. Kira-kira di dalam sini ada apa? Nah, lihat tuh, guys. Wow, amazing full. Ternyata kali ini kita dapat ikan gurame, teman. Wah, tahu nggak? Selain rasanya enak, dia juga memiliki protein yang sangat tinggi loh. Jadi bagus sekali kalau kita konsumsi, teman. Mantul. Ayo, dia mengamuk tuh. Ayo, Ayo, kita masukkan ke dalam wadah nih. Ayo, guys. So, amazing full. Nampaknya dia melakukan perlawanan. Wow, susah banget menangkapnya nih. Aha, nah lihat tuh, guys, kita dapat. Widih, guys, apaan tuh yang berbaris di sini? Nampaknya ada Ceonobita perlatus nih, atau si kelomang, teman-teman. Mereka mau kemana? Yuk kita ambil, teman. Sampai rumah kita pelihara, nah lihat tuh, guys. Wah, jalannya lucu banget ya. Nah. So amazing. Siapa nih yang di waktu kecil sering bermain balapan kelomang? Pasti seru banget, guys. Nah, lihat tuh, apaan lagi tuh yang keluar dari dalam lubang? Nampaknya di dalam sini ada sesuatu yang sedang menggali. Wah, kira-kira di dalam sini ada apa nih, guys? Aduh, aku makin bersemangat nih. Aku rasa-rasa di dalam apa tuh yang tiba-tiba? Nampaknya ada seekor ular piton yang keluar dari dalam persembunyiannya nih. Wah, kirain aku apa nih, guys? Mantul nih. Nah, lihat tuh, ukurannya panjang banget ya, teman. Aku ingatkan nih, guys, kalau kalian bertemu dengan hewan satu ini, mending sih menghindar karena sangat-sangatlah berbahaya. Nah, lihat tuh, wow, panjang banget ukurannya ya. Kalau aku perkirakan, sepertinya ini 1 meter lebih, teman-teman. Wah, kita biarkan saja dan lepas. Nggak usah kita ganggu. Ayo, let's go. Guys, yuk coba kita rabar lagi. Guys, apa yang sedang santuy? Nampaknya ada si kura-kura sulcata, teman-teman. Ngapain dia di sini? Kamu ngapain di sini? Nampaknya dia mencari makanan ya, guys. Ayo, kita amankan. Sampai rumah kita pelihara dengan baik. Keren. Ayo, let's go. Kita lanjut temukan lagi nih. Wow, guys. Ayo, let's go. Wah, nah lihat tuh. Widih, di sini ada. Apa tuh yang nongol, teman? Tiba-tiba saja ada sesuatu yang nongol tuh. Wah, ada si kura-kura tuh. Mantul, guys. Widih, lihat tuh coraknya. Wow, sekilas kura-kura ini mirip dengan kura-kura sulcata. Tapi ini bukan sulcata, guys. Ini kura-kura asli Sulawesi, teman-teman. Mantul banget ya, guys. Ayo, teman. Makanya kalian di rumah belum subscribe, di subscribe dulu ya. Biar video terbarunya aku tidak ketinggalan. Tuh, nah lihat tuh, guys. Kepalanya lucu banget. Ayo, let's go. Kita ambil nih. Sampai rumah kita pelihara, guys. Harus go. Kita lanjut temukan lagi. Wah, hari ini aku sangat bersemangat nih. Kira-kira mengarah. Guys, sepertinya aku melihat pergerakan tuh. Wow, apa itu yang berwarna putih sedikit-sedikit nongol dari dalam lubang? Nampaknya ada lagi seekor ikan nih. Wih, nah itu, guys. Kita dapat. Wow, amazing full. Ternyata ada si sapu-sapu. Wow, lihat tuh, dia berenan di daratan. Aduh, yuk kita tangkap, teman. Sampai rumah kita pelihara ya. Nah, lihat tuh, wih, dicomel banget ukurannya, guys. Mantul. Yuk, let's go. Guys, lihat tuh. Wow, teman-teman, nampaknya ada ikan yang sedang terjebak di bawah sini. Wah, kasihan banget, guys. Yuk, kita ambil. Sampai rumah kita masukkan ke dalam akuarium tuh. Wah, kira-kira ini ikan apa nih, guys? Ayo sini, sayang.
Aha, widih, Gus. Ternyata ada kan hias Mas Koki. Mantul-mantul. Udah bergeliat-geliat, teman-teman. Wah, keren banget nih. Kita besarkan di rumah, guys. Kita masukkan ke dalam akuarium supaya ikannya tambah besar dan sehat. Mantul. Ayo, Om, kita ambil nih. Si Usang. Lihat tuh. Mereka langsung bergembira, guys. Oke, teman. Sekaligus ini menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian sehat selalu. See you next time. Bye-bye.